Halo, di video sebelumnya saya sudah berhasil menggabungkan shifter road bike SRAM Force 22 ini dengan drivetrain atau RD dari uh, SRAM GX. Jadi road bike campur dengan mountain ya. Nah, terus saya bertanya lagi, bisa nggak sih gabungin kalipernya? Jadi Uh, uh, levernya ini SRAM Force ini, SRAM Force 22 dengan kaliper guide nah hmm, ada beberapa alasan saya berpikir seperti itu karena yang pertama adalah paketan dari Force 22 kalipernya menggunakan kaliper flat mount Nah, sedangkan uh, sepeda saya, forknya dan Uh, Frame-nya yang depan memakai post mount, yang belakang memakai IS. Nah, kalau saya mau pakai ini, berarti saya mesti beli adaptor lagi ya. Uh, terus yang kedua adalah, alasan kedua adalah kaliper uh, S4 guide ini sram guide menggunakan 4 piston, sedangkan uh, force 2 piston. Apakah 4 piston lebih bagus dari 2 piston? Uh, mungkin iya jujur saya saya belum pernah uh, nyobain ya jadi belum pernah benar-benar bandingin bedanya gitu tapi uh, diantara semua itu alasan yang menurut saya yang paling penting adalah saya sudah terlanjur sayang ya sama kaliper ini karena sudah dibawa kemana-mana udah ya udah pakai jauh lah nggak ada masalah ya kecuali ya emang ganti kampas aja gitu Nah, saya sempat browsing, sempat nyari-nyari artikel, sempat cari di YouTube juga. Ada nggak sih orang yang uh, pernah menghubungkan tuas rem 2 piston dengan kaliper 4 piston? Riset saya ini menjadi penting karena uh, ya rem hidrolik berarti dia bekerja dengan cara dengan pakem hidrolik ya maksudnya sama kayak dongkrak gitu. Nah, tuas ini sudah di... Sudah dirancang untuk dengan luas permukaan piston ini. Sedangkan kaliper ini, ya anggaplah luas permukaan pistonnya dua kali ini karena ini empat, kali, empat kaliper. Ini dua kaliper berarti luas permukaan uh, piston S4 ini, dua kalinya ini, gitu loh. Nah saya sempat khawatir, uh, nanti gimana ya, apakah remnya bisa bekerja dengan baik atau nya jadi keras atau malah ya malah nggak bisa berhenti atau gimana saya nggak tahu karena belum pernah belum bisa menemukan uh, artikel atau YouTube uh, orang yang pernah melakukan ini Nah sekarang karena saya penasaran jadi saya berencana untuk jalanin aja kerjain Oke kita lihat nanti ya Nah, sekarang saatnya kita bongkar-bongkar. Nah, yang kita mau lakukan adalah pertama, kita ukur dulu jalur kabelnya. Jalur selangnya dari shifter turun ke bawah sampai ke, sampai ke kaliper. Kemudian yang kedua adalah kita lepaskan dulu kalipernya. Lepaskan dari fork. Nah, habis itu nanti kita potong. Yes. Nah, sekarang saya sudah melepaskan uh, uh, levernya dari sepeda. Nah, kita siapkan juga ini, nampan. Nampan kecil buat menadah oli nanti. Menadah oli rem dan cutter. Oke. Mari kita kerjakan. Bootnya bisa dibuka dulu. Oke, kemudian kita kira-kira karena ini uh, ukuran selangnya pas-pasan, jadi saya potongnya semini mungkin ya. Oke, kita potong di sini, potong serata mungkin. Oke, sudah. Kemudian olinya akan menetes sedikit mungkin kalau ada Oke okay. karena ini menggunakan minyak rem dot 5.1 maka disarankan agar tidak terkena bagian-bagian sepeda yang uh, ada catnya seperti ya mungkin frame Fox karena uh, minyak oli, oli rem dot 5.1 akan nah, bersifat korosi akan memakan catnya itu ya kemudian Oh, di sini ada. Kita buang dulu sedikit. Karena kita butuh juga nanti minyak rem ini. Kita pompa sedikit. Oke, sedikit saja. Oke. Kemudian kita lap. Nah, sekarang giliran kaliper S4-nya. Nah, sekarang kita uh, berikutnya adalah kita buka dulu baut banjonya, kita lepaskan selang ini. Oke, menggunakan kunci torque 25 atau kunci bintang 25. Oke, mari kita buka. Oke, kemudian kita tiriskan minyak remnya. Oke dilap dulu supaya nggak kena cat. Oke, sudah bersih. Nah, kemudian yang akan kita pakai berikutnya adalah ini. Baut banjo bawaannya. Oh ya, ini ada seal juga. Sealnya boleh diambil. Oke, okay. nah sekarang kita kembali ke selang rem force ya yang kita mau pasang. Nah, tadi kan kita sudah potong. Nah, potongan ini harus siku-siku, harus 90 derajat. Nah, gimana sih caranya supaya siku-siku? Sebenarnya ini sudah cukup bagus ya, cuma... Uh, coba kita lihat, kita bisa potongnya lebih bagus lagi nggak? nah caranya adalah kita pakai klem kabel ini kita jepit kita sisakan sedikit mungkin oke okay. rata, oke okay, rata ya seperti ini ya sorry, oke okay. sudah kemudian kita Jepit menggunakan tang jepit atau tang biasa juga bisa. Oke, sudah, kurang tengah. Sudah, kemudian kita potong lagi menggunakan cutter. Pastikan cutternya tajam ya kalau bisa gunakan cutter baru nah kita iris setipis mungkin oke okay. nah ini kan miring nih nah kita bisa iris lagi oke okay. dari sisi sebelahnya juga bisa mantap. Benar-benar siku-siku. Baik. Ah. Berikutnya adalah kita pasang lagi karena kalipernya menggunakan banjo. Maka kita gunakan juga banjo, ya. ini dia alatnya ada seal dua buah seal karet dua buah kemudian ini olive nya ini olive kemudian ini banjo ini bisa dilepas seperti ini ya nah sekarang kita mau memasang banjonya urutannya adalah pertama kita pasang dulu Ininya, oke sudah. Nah, kemudian kita pasang olive nya pas di ujung. Oke, sudah rata ya. Nah, kemudian ini banjonya. Kita oleskan minyak rem yang tadi Kita oleskan Oke okay. Sudah Kemudian Baru kita masukkan ke dalam selangnya Caranya adalah sama Kita tekan Oke, okay, kita tekan pelan-pelan. Menggunakan klem kabel yang tadi klem kabel klem selang tadi juga bisa. Kita jepit lagi. Oke. Okay. Lakukan pelan-pelan. Kalau kalian sudah punya alat-alat untuk memasang ini, alat pressnya mungkin lebih bagus, ya. Cuma karena saya nggak punya, ya, jadi saya lakukan manual saja. Okay. Memang agak susah, ya. Jadi, Pelan-pelan saja ini tidak perlu dipaksa. Uh, sebelumnya, uh, ini pengalaman saya sih sebelumnya, ini pernah patah di sini. Gara-gara saya uh, pukul pakai palu karet. Nah, uh, jadi ya, pelan-pelan aja. Tekan sedikit-sedikit sampai uh, mentok di sini ya. Di dalam sampai mentok banget. Nggak boleh ada sisa. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini udah mentok. Oke, berikutnya kita mau krim ya. Di krim menggunakan ini. Nah, tapi sebelumnya kita oleskan dulu di sini minyak rem yang tadi. Sedikit-sedikit saja. Oke. Sudah. Nah, kemudian kita krim. Gunakan kunci yang sesuai ya. Nah, ini lubangnya ditahan. Di sini. Bulat ya. Pakai yang bulat. Jangan yang eh, segi delapan atau segi enam. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci nomor delapan. Oke. Oke, kita kencangkan. Dikira-kira saja. Tidak perlu... Pakai otot, asal kalau sudah kencang, karena ini kebetulan. Um, banjonya ini terbuat dari aluminium. Jadi, sedikit lagi. Oke, okay. okay, sudah. Oke, okay. sekarang kita pasang ke kalipernya. Oke. Okay. Oh, fokus. Pertama, kita pasang dulu seal yang tadi. Seal yang tadi kita pasang di sini. Kita basahkan dulu sedikit dengan minyak rem. Oke. Okay di kedua sisinya kemudian uh, kita pasang kembali ininya oke okay. oke okay, sealnya copot oh sorry sealnya masih ada di sini nah kita pasang ya menggunakan T25 yang, uh, kunci torque yang tadi 25. Pastikan sealnya terpasang, ya. Dan pastikan juga ketika dipasang, sealnya tidak terjepit. Nah, maksudnya, duduk dengan sempurna, tidak melejit. Oke, jangan kencangkan. Oh, sorry, ini ada kotoran. Ada kotoran. Oke. Kencangkan sedikit aja dulu, kemudian kita periksa apakah sealnya duduk dengan sempurna. Kemudian, kita jangan lagi sedikit, periksa lagi apakah sudah oke, sepertinya sudah oke, bisa dikencangkan. Saya pasang di sini tiga newton dulu. Oke. Oke. Oke naik sedikit ke tiga setengah. Untuk spesifikasi ini bisa dicek di dokumentasi di website pembuatnya ya. Kalau ini seram, berarti di websitenya seram ada kok. Oke, sepertinya cukup. Oke, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Mari kita lihat. Oke, lihat sini. Oke, sepertinya sudah ya. Oh ya, ini. Sudut ini juga kita mesti perhitungkan. Arahnya mau kemana? Oke. Ya. Oke. Okay. Okay, nice. Good. Tinggal dipasang. Nah. Inilah bentuk dari kawin silang antara Brifter Road bike dengan Kaliper mountain bike. Nah. Abis ini mau diapain sih? Abis ini kita harus... Uh, diblend dulu ya karena tadi kan kita habis potong selangnya habis potong selangnya pasti ada minyak rem yang keluar kemudian ada di sini ada uh, ada gelembung-gelembung udara nah itu mesti kita blit oke okay? kalau untuk blitnya nanti cek di video saya berikutnya nggak akan saya masukkan di sini ya nah sekarang kita coba ya gimana remnya berhasil nggak nih Oke. Okay, Sepertinya berhasil ya. Remnya pakem bisa mengunci dengan baik. Sepertinya tidak tidak ada masalah, semoga ya. Karena kenapa? Karena perpaduan rem ini sebenarnya tidak didukung secara resmi oleh SRAM. Gitu. Jadi, kalau kalian mau coba silakan, tapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri akibatnya ya. Oke, gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Oke? Okay? Sampai ketemu di video berikutnya.